Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ha, ini betul-betul checkmate. Checkmate lah Haji Razman Zakaria. Checkmate. Kenapa tidak checkmate-nya? Nah, MC-MC sekarang telah pun menyita. Telah sita telefon bimbit, pentadbir, Facebook Haji Razman Zakaria. Kita tengoklah nanti apa rahsia yang ada di dalam handphone itu. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, MCMC, telah mengambil keterangan Ketua Pembangkang Perak, Razman Zakaria, semalam berhubung hantaran yang didakwa bersifat palsu dan jelek yang dimuat naik di akaun Facebook Haji Razman Zakaria. Ini hari ini MCMC telah memanggil pentadbir akaun media sosial berkenaan dan juga turut telah menyita kelengkapan komunikasinya, yaitu satu telefon bimbit dan sekeping kad SIM. Hantaran Facebook yang disiasat itu melibatkan beberapa isu sensitif yang berbaur perkauman, termasuk isu kibaran bendera negara asing semasa perarakan sambutan Malaysia Guangxi Zun Wang Cultural Festival 2024 baru-baru ini, kata Suruhanjaya itu pada satu kenyataan pada hari ini. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang melarang pembuatan dan pengantaran komen atau komunikasi yang antara lain bersifat mengancam, bersifat lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Seksyen tersebut memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara hingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Razman juga telah memberi keterangan kepada polis semalam. Ketua Polis Perak, ya, Azizi Mat Aris sendiri memaklumkan bahwa Razman yang juga Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria dan Adun Selinsing Salahuddin Abdullah bersama 3 lagi individu dalam parti yang sama dirakam percakapan di Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak kira-kira 10 pagi semalam. Mereka memberi keterangan bagi membantu satu siasatan berhubung satu perhimpunan yang diadakan di dataran Menara Condong Teluk Intan pada Sabtu. Ini benda ni tiada permit menurut polis. Sebelum ini kontroversi tercetus susulan insiden mengibarkan bendera China semasa perarakan kebudayaan Guanggong di Teluk Intan Perak yang menyebabkan PAS menggesa polis melakukan siasatan. Persatuan Kebudayaan Guanggong yang menganjurkan festival itu telah memohon maaf dan menjelaskan bahwa individu yang mengibarkan bendera itu adalah warga China. Penganjur juga menegaskan bahwa jalur gemiran dan bendera negeri Perak itu turut dikibarkan pada majlis itu. Tidak puas hati dengan majlis itu, Razman kemudian menghadiri perhimpunan di tempat yang sama pada hari berikutnya, di mana dia berucap membidas kerajaan kerana didakwa gagal mempertahankan kedaulatan negara. Lucu. Dalam masa yang sama, dia juga menyeru individu yang memiliki mata, kulit dan darah yang sama supaya bersatu. Kita mohon, itu dia cakap begitulah. Jadi pada pendapat saya, biarlah pihak polis yang menyiasat. Rakyat Malaysia jangan risau, kita ada kedaulatan negara kita Malaysia. Tanya nadi suara rakyat, bagaimana channel ini? Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selepas Najib Razak, tapi sebelum itu tekan butang subscribe, like, share. Selepas Najib Razak diarahkan membela diri oleh mahkamah, ini saya mau kongsi kepada anda yang ramai yang tak tahu nih. Sekarang jam berapa? 10.55. Ramai orang tak tahu tentang benda ni. Luahan perasaan. Adakah Najib Razak bakal akan menunjukkan jalan keluar bagi dirinya daripada UMNO? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Adakah Najib Razak bakal akan meninggalkan UMNO? Inilah yang kita tunggu-tunggulah. Aku dah pernah bercakap lah.
Tidak, tak sebaik dulu mikrofon. Okey. Adakah Najib Razak ini akan mengumumkan bahawa dia akan keluar UMNO? Inilah yang bakal ditunggu. Tiba-tiba Najib Razak memberi komen. Sukarnya mencari sahabat sejati, kata Najib Razak. Saya pikir ini mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Sangat-sangat mendalam. Banyak sahabat-sahabatnya. Contohnya Zaid Hamidi. Adakah Najib Razak kecewa pada Zaid Hamidi? Ya, soalan besar tu. Siapa yang dikecewa sebenarnya ni? Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak menyatakan kesukaran dalam mencari sahabat sejati, terutama mereka yang sanggup hadir di sesi ketika mendepani waktu kesukaran, kesusahan. Hantaran di Facebooknya turut mendakwa ramai hanya tunjuk muka sewaktu mencari kesenangan, dan ada juga yang bermuka-muka. Ini saya mau bagi tahu, benda yang realiti, benda yang realiti. Kalau saya, benda yang realiti ialah jangan ikut sama-sama masuk dalam lubang. Kalau sudah dia jatuh dalam lubang, kasih selamat dia keluar dari lubang. Jangan kau terjun dalam lubang sekali. Jadi itulah yang mungkin berlaku. Okay. Tetapi katanya, tetapi hidup ini memang penuh pengajaran, dia kata. Baguslah. Di kala kepahitan hari ini, ada setitik kemanisannya dan penghargaan, katanya pada Rabu. Najib pada Rabu diperintah untuk membela diri oleh Mahkamah Tinggi atas pendakwaan 4 kes menggunakan kedudukan untuk suapan sebanyak 2.3 bilion dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Okey. Dan akhirnya Najib Razak lah menunjukkan dia memang dia kecewa lah. Tapi dengan siapa dia kecewa? Ini masih menjadi misteri. Adakah dia akan keluar daripada UMNO dan buat parti sendiri? Aku tidak tahu. Mungkin dia buat reformasi macam Anwar Ibrahim. Aku pun tidak tahu. Bekas Presiden UMNO itu berterima kasih kepada semua pihak yang menunggu, yang sanggup hadir dan menunggu perkembangan keputusan berhubung kes tersebut. Dilihat begitu ramai tulisan itu. Dilihat begitu ramai dari kalangan penyokong dan rakyat biasa yang mengenang jasa dan merindui dasar pentadbiran dahulu, dia kata. Dahlah, bukan semua. Ya, dasar pentadbiran dulu yang bagus, baguslah. Tapi yang sakau menyakau itu tidak bagus, minta maaf. Itu dasar memang, dasar hancur, merusak itu. Bayangkan saja, Rosma Mansur punya kesalahan kepada budak-budak sekolah di Sarawak. Bayangkanlah, baguskah itu dasar? Mana bagus? Tidaklah. Tapi ada juga yang bagus, wah. Banyak lagi juga yang bagus. BRIM itu bagus. Nah, tapi dasar yang sakau menyakau ini untuk memperkayakan diri sendiri dan anak-anak nih, ini tidak bagus. Jadi dia kata ikhlas. Inilah yang benar-benar sahabat sejati. Semoga persahabatan di dunia ini kekal di bawah dan menjadi modal di akhirat. Tidak, aku mau. Kalau aku tidak mau, tak mau. Kalau saya tidak mau lah. Dosa kau saja lah. Tidaklah aku mau berterlibat. Okay, tinggalkan komen anda. Siapa sebenarnya maksud Najib Razak ini? Siapa yang dia maksudkan? Anda boleh tinggalkan komen. Siapa sebenarnya maksud Najib Razak bahwa dia kata hanya tunjuk muka ketika ketika hanya tunjuk muka ketika senang, hanya tunjuk muka bila apa, tapi bukan sahabat sejati. Nah, siapalah yang suka bermuka-muka ni? Siapalah yang hanya hadir? Kesian juga Najib Razak. Apa itu, hanya tunjuk muka sewaktu mencari kesenangan, dan ada juga yang bermuka-muka, dia kata. Siapalah ini? Siapalah? Kita tunggulah nanti. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Alamak, aku lupa bubuh mikrofon ni. Letak mikrofon dulu. Sejak sabar kamu, kita letak mikrofon dulu. Okey. Masih baik-baik dulu mikrofon supaya kamu boleh dengar. Kalau mikrofon tiada, nanti tidak jelas dengar kan. Okey, sudah bunuh mikrofon. Inilah yang benda pelik nih. Ini benda pelik.
Kalau tidak ada Perdana Menteri, bukan main macam apa menyalak mereka. Hebat betul. Tapi bila Perdana Menteri ada, buat buat sesi tanya jawab, semua semua top 3 pembangun gaib. Pelik bin ajaib. Apa yang kamu takut sangat dengan Perdana Menteri? Apa yang kamu takut sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa takut sangat? Bila Perdana Menteri mau buka sesi soal jawab, tiga-tiga walaun hilang. Tiga-tiga walaun hilang. Bagaimana? Setiap kali pun macam begini terjadi. Selalulah jadi begini. Top 3 pembangkang gaib ketika sesi PMQT. Kelibat tiga top 10. Kelibat top 3 pembangkang termasuk ketuanya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tiada dalam sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat. Nah, pagi tadi ini 29 Oktober punya cerita. Ini ketua pembangkang tiada. Aduh. Inilah masalah ni, inilah masalah. Bila PMQT punya bahagian semua gaib. Oi. Tapi waktu PM tiada, oh bukan main menyalak lagi. Dua lagi wakil rakyat pembangkang Perikatan Nasional PN yang gaib di parlimen. Hari ini adalah ahli parlimen Marang, Tan Sri Hadi Awang, Abdul Hadi Awang dan Tan Sri Mahyadin Yassin. Kamu pergi mana? Yang paling heran, tiga-tiga serentak tiada. Heran juga aku. Heran juga. Tiga-tiga tiada. Kalau Hadi Awang tiada, dua lagi ada, okey. Kalau Hamzah Zainuddin ada, lepas tu dua lagi tiada pun masih okey. At least adalah wakil, adalah wakil suara besar daripada pembangkang. Ini waktu PMQT, semua tiga-tiga ni tiada. Lepas tu nanti, waktu PM tiada, oh bukan main lagi dorang cakap benda yang mereka tidak dengar. Kedua-dua mereka masing-masing presiden PAS, presiden bersatu. Semakan harapan Delhi mendapati Abdul Hadi Awang bahkan tidak menghadiri mesyuarat ketiga, panggal ketiga, parlimen ke-15 kali ini pada 24 dan 28 Oktober. Aduh. Entah macam mana dorong boleh jadi ahli parlimen yang bagus begini. Ahli parlimen itu sepatutnya menyuarakan suara di parlimen. Tiada guna suara di luar. Suara di parlimen itu yang penting. Hari ini lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan bok pembangkang didapati kosong. Kamu pergi mana? Ada mungkin ada apa? Ada kenduri, tidak tahulah. Rata-rata menyifatkan pembangkang gagal memanfaatkan peluang bersemuka secara langsung dengan Perdana Menteri semasa sesi PMQT dengan mengangkat suara rakyat. Kamu dibayar gaji, dipilih untuk mengangkat suara rakyat di parlimen, bukan di luar. Apa gunanya di luar? Antaranya pengguna X, Amir Hamzah. Dia kata, bercita-cita besar mau menjadi pemerintah. Hanya bercita-cita besar, tapi mana? Ada juga berpendapat, jika berada di barisan belakang dalam blok pembangkang, pastinya malu. Setiap kali hendak berhujah melawan Perdana Menteri. Mungkin diorang takut mau berhujah dengan Perdana Menteri kot. Mungkin diorang takut. Lepas tu adalah komen lagi. Bos-bos aku tak muncul nak lead dalam parlimen, malu. Tapi itulah pembangkang tiada otak. Sikap pemimpin utama pembangkang yang tidak menghadiri sesi PMQT juga dianggap sebagai hanya baling batu sembunyi tangan. Lepas tu banyak lagi lah. Anda boleh baca ni. Saya share kepada anda muka depan dia di Harapan Daily. Harapan Daily 29 Oktober. Harapan Daily 29 Oktober. Tajuk dia Top 3 Pembangkang Gaib ketika sesi PMQT. Tinggalkan komen anda. Dan tadi Suara Rakyat, bagaimana di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Aduh, bila sudah kena saman, bila sudah kena saman, janganlah lari. Inilah. Walaun-walaun ni suka sangat buat fitnah. Walaun-walaun suka sangat buat fitnah sampai bila kena saman, tidak muncul pula. Terbaru.
seorang pensyarah gaib, pensyarah gaib tak muncul, sesi mediasi saman fitnah de hanayo pensyarah kontroversi daripada Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Kamaru Zaman Yusof, telah gagal menghadirkan diri pada sesi mediasi dengan hanayo. Ini membabitkan saman fitnah yang dikemukakan oleh ahli parlimen segambut itu. Hanayu berkata beliau berada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi sesi berkenaan. Namun apa yang jadi, tuan-tuan dan puan-puan? Kamarul tidak hadir walaupun sebelum ini telah bersetuju mengambil bahagian. Ada pepatah kata, berani kerana benar, takut kerana memang konfirm salah. Takut kerana konfirm salah. Itulah, sebelum cakap pikir dulu, jangan fitnah. Sudah fitnah kena saman, tidak berani datang mahkamah, itu lagi pening kepala. Jadi bertobatlah. Jangan duk kata benda yang apa besar-besar, tapi diri sendiri, lidah sendiri tidak boleh dikawal, itu lebih teruk. Lidah ni perlu dikawal, sebab lidah ni boleh buat dosa. Dari hati timbul ke lidah. Apa yang di hati itulah di lidah. Mana boleh tanam durian tumbuhnya cempedak? Mana boleh? Mana boleh tanam durian tumbuhnya buahnya anggur? Tidak. Jadi apa yang di dalam itu yang di lidah. Itulah dosa. Bertobatlah cepat-cepat. Jangan buat fitnah. Ya. Hana berkata beliau berada di Mahkamah Tinggi, tapi Kamarul tidak datang-datang. Hadirannya menyebabkan sesi itu terpaksa diteruskan dan pembicaraan ditunda pada 25 November nanti. Kalau ada masalah, bagitahulah mahkamah. Bagitahu mahkamah yang dapat datang, apakah ini menyusahkan orang? Betul lah, sudahlah fitnah menyusahkan orang. Hadir di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bersama peguam saya, kata Hanayo, yaitu Sajid Kaurdio dari Karpal Singh & Co. Berkaitan kes fitnah yang difailkan saya terhadap Kamu Zaman Yusof, kata dia. Bagaimanapun, sesi mediasi tidak dapat diteruskan kerana defendant tidak hadir walaupun telah bersetuju untuk mengambil bahagian. Ketidakhadirannya itu jelas tidak menghiraukan mahkamah dan proses mediasi. Perbicaraan akan berjalan pada 25 November, katanya di Facebook beliau. Hanayo yang juga Menteri Belia dan Sukan telah memfailkan saman pada tahun 2022 terhadap dua hantaran Facebook Kamarul yang dimuat naik pada Mei 2017, di mana ia mendakwa Kamarul Zaman mendakwa Hanayu mempunyai motif menyebarkan agama Kristian melalui politik. pening. Aduh, aku tidak pernah dengar pun Hanayu berkhutbah atau baca ayat-ayat waktu firman Tuhan daripada Alkitab, waktu dia berceramah kan, tidak pernah dengar. Kamarul juga menyebut buku biografi Hanayo, Becoming Hana, A Personal Journey, didorong oleh agenda kristenisasi. Saya belum pernah dengar orang baca biografi Hanayo ini jadi Kristen, tidak pernah dengar. Pensyarah itu juga mendakwa Hanayo berhasrat menjadikan Malaysia sebuah negara Kristian. Dari mana dia dapat maklumat ini, tidak tahulah. Tidak akan. Kita ada perlembagaan yang menjaga kedaulatan agama Islam dan bangsa Melayu, dan yang paling penting raja-raja Melayu. Kita ada perlembagaan, bukan senang-senang. Entah kenapa lah ini seorang pensyara ni boleh cakap benda macam ni. Aduh, seolah-olah dia tak pernah masuk apa ni, ya, tadika. Adakah benda ni dengan mudah boleh jadi macam tu? Tiadalah. Mana ada benda ni boleh mudah gitu. Jangan risau, kita ada perlembagaan. Jadi Kamarul Zaman Yusof, Kamarul Zaman Yusof, janganlah lari. Sudah kena saman, datang pergi mahkamah, buat baik-baik. Berjumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi. Saya masih ingat lagi benda lucu apabila Buidin Yassin, apabila Zahid Hamidi pula, sorry, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang,
Dominic Lau. Tiba-tiba tiba-tiba lah bergabung, lepas itu tiba-tiba memanggil Ato yang sudah tua nyanyuk entah apa nih sebagai penasihat. Ada, ya aku rasa ini benda paling lucu. Kenapa tidak ada lagi ke dalam bersatu dalam perikatan nasional yang bagus selain Mahathir nih? Oh, kemudian dengan penuh semangat lah mengumumkan, kami nak buat, kami mau buat SG4. SG4. Sidang kemuncak, siap ada gambar lagi. Sidang kemuncak kerajaan empat negeri. State Government 4, Terengganu, Kedah, Kelantan dan Perlis. Wey. Waktu itu seram. Seram. Kenapa seram? Saya heran, kenapa perlu Mahathir? Aduh, Mahathir, Mahathir. Apa yang terjadi? SG4 makin lesu. Ingat dia sangat, rupanya enggak pun. Sekarang makin lesu. Makin lesu kerajaan Madani terus. Yang bela kemajuan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, siapa? Kerajaan Madani. Ah, anda boleh baca sini ya. Ah, di Harapan Daily. Tatkala SG4 semakin lesu, ah lesu. Dulu semangat betul macam lah hebat sangat. Setelah tiada sebarang pelaburan antara bangsa diumumkan sejak pelancarannya setahun lalu, pelan The Greater Kedah juga berisiko kini menjadi hanya retorik politik baru Perikatan Nasional. Kesian. Di mana? Sudah satu tahun, adakah pelaburan antarabangsa yang pergi masuk Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis ini dalam rangka SG4 ini, adakah? Oh, atau semua itu hasil daripada kerajaan Madani punya usaha? Dalam majlis pelancaran pelan The Greater Kedah baru-baru ini, agenda politik Menteri Besar Kedah jelas kelihatan apabila beliau menamakan isu muda, isu sungai muda, salah satu perjuangan Greater Kedah sebagaimana dilaporkan oleh Harakat Daily. Sanusi terus memainkan sentimen bahawa puncak, bahawa sumber air Kedah diambil secara percuma. Hakikatnya, Pulau Pinang adalah pemilik bersama sungai muda untuk 30 km terakhir sungai itu, dan justru hanya menggunakan sumber air yang melalui di tanahnya berdasarkan prinsip riparian. SG4 sudah hampir 14 bulan berlalu. 14 bulan, cik. Sejak diumumkan, dan walaupun PN mendakwa komitmen pelaburan sudah diterima daripada Korea Selatan, daripada Jepun lakonon, daripada China lakonon, namun sampai sekarang tiada sebarang nama pelabur diumumkan. Kesian. Jika benarlah pelabur-pelabur ini ada, adakah PN telah mencapai nilai pelaburan tersebut tanpa sebarang bantuan agensi persekutuan seperti MIDA? Nah, ini semangat membuat SG4 rupanya berharap pada MIDA kah? Itu soalannya. Hakikatnya tanpa MIDA, negeri seperti Kedah tidak akan menikmati majoriti pelaburan asingnya sekarang. MIDA telah membawa masuk pelaburan berbilion ringgit ke dalam empat negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Misalnya dalam 6 bulan pertama 2024, pelaburan sebanyak 32 bilion itu telah dibawa masuk ke negeri Kedah. Ini menunjukkan kerajaan Madani tidak mengamalkan sikap pilih kasih dengan menjunjung prinsip federalisme di mana rakyat di empat negeri ini masih berhak untuk menikmati pembangunan secara seimbang. Bukan itu saja, bahkan dalam belanjawan 2025 baru-baru ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim terus mengangkat kebajikan dan kemajuan Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah. Belanjawan 2025 turut menyebut akan mewujudkan perkumpulan ekonomi-ekonomi kluster yang mengikut keistimewaan negeri seperti industri kimia, termasuk khususnya di Pahang dan Terengganu, serta tenaga boleh baru seperti di Perlis dan di Sabah. Ini mengurangkan jurang ekonomi antara wilayah. Insentif cukai pendapatan pada kadar istimewa turut ditawarkan bagi pelaburan dalam 21 sektor ekonomi di Perlis, seperti di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak, tertakluk pada keberhasilan limpahan ekonomi. Walaupun PN cuba untuk menyemai benih walaupun PN cuba untuk menyemai benih anti
federalisme menerusi retorik SG4. Kerajaan Madani terus mencari jalan menambah baik sosioekonomi Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan tanpa mengira agenda politik. Inilah prinsip keadilan yang dituntut oleh Islam, katanya. Pelaksanaan mengatasi kata-kata. Janganlah jadi tin kosong, kosong tapi bising, makin kosong makin bising. Itu tiada guna. Buat ya, buat. Okey. So kita jumpa lagi, tinggalkan komen. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi saya ingin ucapkan Happy Deepavali. Ha. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini tanda awal. Ini tanda awal kehancuran. Oh, bolehkah kita jawab kehancuran? Ini tanda awal. Ini tanda-tanda awal. Bersatu ni memang tak bersatu pun. Tak bersatu ni tak bersatu pun. Buktinya Armada Bersatu tiba-tiba bantah keputusan pemilihan. Oh, dibantah. Aduh, ini bantah-membantah ni hanya terjadi bila benda sudah tidak betul. Benda yang betul tidak akan dibantah. Tapi benda yang tidak betul mesti dibantah. 100% dibantah, 200% dibantah, sah dibantah. Benda yang tidak betul sah dibantah. Dan bantah-membantah ni selalunya menunjukkan menunjukkan tanda awal, bau-bau hangit. Ini keputusan pemilihan dibantah, kenapa? Ada apa masalah dengan keputusannya? Muhyiddin Yassin, Muhyiddin Yassin. Kesianlah parti Bersatu ni. Sudahlah tidak kuat. Sudahlah hanya apa? Hanya berharap kepada PAS. Pemilihan dia sendiri pun dibantah oleh orang sendiri. Ini tak payahlah cakap orang luar. Tak payah cakap orang luar. Tak payah cakap orang luar. Orang sendiri pun membantah. Ini Armada Bersatu menyatakan bantahan terhadap keputusan pemilihan sayap itu yang diumumkan oleh jawatan kuasa pemilihan parti pada Selasa. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Rupanya dalam pemilihan parti pun dah masalah. Penolong setiausahanya Muhammad Faiz Rahmat berkata pengumuman itu mengundang tanda tanya bukan saja daripada perwakilan Armada tapi juga daripada Ahli Bersatu di seluruh dan seluruh rakyat di negara ini. Seluruh rakyat? Taklah, saya pun tak kisah pun. Bukan seluruh rakyat, tak kisah pun aku. Kamu bercakar, kamu bertarik rambut, tak kisah pun di seluruh. Menurut beliau, JPP perlu menjawab beberapa persoalan antaranya mengenai proses pemilihan. Sama ada ia dijalankan secara telus atau terdapat sebarang rancangan atau campur tangan individu tertentu yang mempunyai agenda pribadi bagi menentukan sebarang keputusan. Habislah. Muhyiddin Yassin sila jawab benda ni. Muhyiddin Yassin tolong jawab. Hal ini dibangkitkan kerana lebih 4,700 undi telah dibuat oleh perwakilan yang ingin memilih saf kepimpinan Armada Bersatu dengan adil dan terbuka. Mengapakah proses dan tata cara pemilihan kali ini dilihat tidak dibuat dengan baik dan teratur? Dia kata. Silap-silap. ROS kena masuk campur ni. Sudahlah, selepas ini memang ada masalah dengan ROS yang dibangkitkanlah. Dulu itu pasal perlembagaan, ada orang bangkitkan tentang perlembagaan. Ini kali tentang pemilihan. Pemilihan ini pun bersangkut dengan perlembagaan juga agaknya. Jadi bagaimana tu? Pening-pening. Jadi bagi anda yang ingin masuk Bersatu, pertimbangkan semula lah kot lah. Tapi kalau mau masuk silakan, tiada masalah. Kasih kuat-kuat Bersatu. Kesian Bersatu tidak kuatkan sekarang, hanya berharap pada PAS saja. Yang banyak cakap, susahlah. Beliau memberitahu kenyataan media dibuat oleh pengurusi JPP pada 20 Oktober lalu hanya memberi ruang bantahan dibuka sehingga jam 10 pagi yang Isnin dianggap satu proses yang tidak teratur dan di luar kebiasaan kerana bantahan sepatutnya dilakukan selepas pengumuman dibuat. Aduh, apakah perkara yang ingin dibantah? Jika jumlah undi, pemenang dan lain-lain hal berkaitan proses pengundian belum diketahui secara umum,
Betul juga. Logik juga. Apa yang mau dibantah kalau belum ada keputusan? Yang mau dibantah selepas ada keputusan. Baru kita tahu mau dibantah. Pelik bin ajaib. Apalah bos-bos bersatu ini takut. Apakah terdapat sebarang kebocoran maklumat yang telah berlaku daripada pihak JPP kepada mana-mana pihak calon soal beliau? Jadi tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda dengan benda ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Belum habis satu-satu lagi. Belum habis satu-satu lagi. Belum habis lagi kes-kes mahkamah. Orang-orang PAS, orang-orang dalam Perikatan Nasional muncul lagi benda baru. Tiba-tibalah seorang pemimpin besar di dalam Perikatan Nasional ini berhimpun tanpa permit. Berhimpun tanpa permit. Disahkan dua adun PAS, disahkan dipanggil oleh polis. Kalau mau buat bantahan, pakailah otak sikit. Pakailah otak sikit. Kamu tuh pemimpin besar, ada otak, bijak, pandai. Pakailah cara yang betul. Kalau mau buat apa bantahan, pergilah minta dulu permit daripada polis. Kamu ada kuasa. Kamu ada kuasa. Kamu boleh jumpa polis, beritahu kami nak buat ini. Takkanlah polis tidak mau benarkan kalau benda tu betul. Ini tidak. Terus-terus saja buat perhimpunan tanpa permit. Sampai-sampai dua adun PAS disah dipanggil oleh polis ni. Susulan perhimpunan yang diadakan di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Dataran Menara Condong Teluk Intan. Pada minggu lalu, ini pada 20 Oktober ni, polis mengesahkan telah memanggil dua adun. Adun PAS yang disyaki terlibat untuk membantu siasatan. Siapa dua adun ni? Pertama, adun yang pertama adalah Razman Zakaria. Memang famous dia ni sekarang. Dan juga pesuruhja PAS Perak, adun Gunung Semanggul serta adun Selinsing Salahuddin Abdullah. Yang saya hairan, apa dorang boleh dapat dengan benda ni? Dengan hanya berhimpun tanpa permit, apa yang kamu boleh dapat? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Apa sebenarnya yang kamu sedang perjuangkan? Apa yang sebenarnya kamu sedang perjuangkan? Saya pun heran dan pelik juga lah. Kemarin pula hari itu berapa hari bila? Hari Selasa saya pergi tengok main bola Sabah lawan Kedah, dan Kedah kalah 5-2. Sabah belasah Kedah lah 5-2. Di Sabah, di pasukan Sabah ada pemain yang berasal daripada Korea, dua orang, si Ku dan si Pak Taesu. Tapi Pak Taesu tak main lah, si Ku yang main. Kamu tahu apa? Di sebelah saya, lebih kurang dalam 10 orang jaraknya tempat duduk saya, ada orang Korea bawa bendera Korea. Ada orang Korea bawa bendera Korea, mereka pasang buka bendera Korea tu, lepas tu teriak ku ku, lepas tu entah apa dorang cakap bahasa Korea lah. Mereka sokong pemain Korea yang berada di Sabah. Tapi apa yang saya ingin katakan ialah saya tidak rasa apa-apa pun. Yang saya rasa seronok lah sebab dorang sokong dorang punya apa. Dan biasalah, biasa benda tu berlaku. Waktu kita sukan-sukan Olimpik ke, sukan si ke, kita di negara orang, kita bawa juga bendera. Tapi betul lah. Apa yang dilakukan oleh pelancong-pelancong China itu, memang diorang tak tahu. Mungkin diorang tak tahu undang-undang negara kita. Mungkin diorang tak tahu. Jadi bila sudah diorang tahu, mungkin diorang tidak akan buat lagi lah. Mungkin diorang tidak buat lagi. Tapi yang boleh menjejaskan negara kita ialah kalau kita terlalu sangat, kita terlalu ekstrim sangat. Nanti bila mereka bawa benda ni, atau benda ni sudah tersebar sampai negara China, macam mana nanti kalau itu boleh menjejaskan hubungan ekonomi di antara China dan Malaysia? Itu susah. Nanti pelabur-pelabur tidak mau datang lagi. Susah juga kan. Jadi sama juga
Kalaulah saya marah, tiba-tiba saya marah, eh bendera bendera Korea tu jangan bawa di sini. Last-last orang Korea tidak mau datang Sabah sudah. Jadi begitulah. Jadi poin kita di sini ialah adun-adun ni bijak, bijak. Mereka bijak semua. Jadi patut minta permit lah. Janganlah buat buat benda yang tidak permit. Bila sudah kena siasat, salahkan polis, salahkan Anwar, salahkan Madani, macam-macam salahkan. Sedangkan yang salahnya siapa anda tahulah. Nah, ini disahkan oleh Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris, berkata mereka, selain mereka terdapat tiga lagi individu yang difahamkan dari parti itu telah dirakam percakapan di Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak semalam. Okey, so apa komen anda? Apa komen anda? Ini berdasarkan kesalahan kes disiasat bahawa Seksyen 9-1 Akta Himpunan Aman 2012 kerana berhimpun selain berucap tanpa kebenaran, katanya dalam satu sidang video secara media petang tadi. Okey. Terdahulu perhimpunan mengibarkan jalur gemilang itu diadakan sebagai reaksi kepada sekumpulan pelancong China yang mengibarkan bendera negara mereka di sini. Setakat ini, kata Azizi, 8 laporan polis diterima pihaknya berhubung himpunan tersebut. Selain kota siasatan akan dirujuk kepada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak untuk tindakan lanjut. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen anda. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita semua sudah tahu, rata-rata seluruh rakyat Malaysia sudah tahulah apa yang terjadi pada Datuk Seri Nanti Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia yang telah pun disahkan terpaksa membela diri. Semua orang tahu tentang perkara itu, tapi jangan skip video ini kerana saya ingin kongsikan kepada anda rahsia sulit. Rahsia sulit yang ramai rakyat Malaysia tidak tahu, yang mereka hanya tahu Najib kena di mahkamah, tapi ramai yang tidak tahu tentang perkara ini. Rahsia ini ramai yang tidak tahu. Saya ingin kongsikan kepada anda 8 rahsia. 8 rahsia yang rakyat Malaysia yang tidak tahu tentang Najib dan 1MDB. Ini disebut di mahkamah, dinyatakan oleh hakim Mahkamah Tinggi. 8 perkara. Yang pertama, ramai yang tidak tahu perkara ini. Kenapa Najib kalah? Yang pertama, kerana tertuduh, iaitu Najib Razak, mempunyai kawalan dan kuasa penuh ke atas perbelanjaan akaun bank peribadinya. Pertama, dia ada kawalan penuh. Dia ada kepalawalan penuh dan kuasa penuh. Maksudnya tidak ada sebarang apa-apa pengaruh, tidak ada yang cuba untuk tipu dia. Tidak ada, ya kalau orang tu cuba tipu dia pun, kalau orang tipu dia pun, dia masih ada kawalan penuh dan kuasa penuh kepada perbelanjaan akaun bank peribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tertuduh iaitu Najib Razak juga mengaku wang itu dihantar dan cek dikeluarkan secara peribadi kepada pelbagai pihak yang juga sebahagian daripada 21 pertuduhan AMLA. Dia mengaku wang itu dihantar dan cek dikeluarkan secara peribadi. Nombor 3, tertuduh juga disebabkan peristiwa 916, iaitu 16 September 2008, terdapat keperluan untuk tertuduh bagi mencari dana politik bagi mengelakkan mana-mana ahli parlimen dari Barisan Nasional lompat parti dan sekaligus menyebabkan beliau kehilangan kuasa politik. Ada modus operandi rupanya di sini yang jelas. Ini boleh dikategorikan sebagai modus, mungkin boleh dikategorikan sebagai modus operandi. Ramai yang tidak tahu perkara ni. Yang nombor 4, jangan skip. Nombor 6 paling padu. Nombor 4, keterangan daripada bekas ketua setiausaha negara. Ini dari bekas ketua setiausaha negara sendiri, iaitu Tan Sri Siddiq Hassan,
yang memberi keterangan bahwa 1MDB dimulakan sebagai dana politik untuk Barisan Nasional. Wow, ini paling pecah kepala. Nomor 4 nih, hoi, keterangan dari bekas Ketua Setiausaha Negara sendiri, Tan Sri Sidi Hasan. Dia memberi keterangan bahwa 1MDB ini dimulakan sebagai dana politik untuk Barisan Nasional. Saya pikir ramai yang tidak tahu perkara ini. Ramai juga makcik-makcik itu yang nangis-nangis, Najib tuh, penyokong Najib. Dia tidak tahu benda ini. Dia tidak tahu benda ini. Nomor 5. Tertuduh tidak pernah membangkitkan sebarang pertanyaan mengenai dana yang memasuki akaun pribadinya sepanjang 4 tahun. Dia tidak pernah membangkitkan sebarang pertanyaan. Sedangkan yang masuknya pelik-pelik, besar-besar, dan kalau dia kata dia tak tahu, dia patut tanya. Dia patut soal. Dan dia Perdana Menteri, dia ada kuasa yang cukup besar untuk stopka, untuk tanya, untuk buat inquiry. Tapi dia tak buat selama 4 tahun. Apalagi nombor 6. Tertuduh tidak membuat sebarang laporan polis. Tertuduh Najib Razak tidak pernah membuat sebarang laporan polis terhadap Jolo. Pihak berkuasa tidak pernah menerima sebarang aduan daripada tertuduh atau pegawainya pada 2015. Tidak pernah. Seolah-olah apa jadi ya? Ini semua dibenarkan. Seolah-olah benda ni tak salah. Seolah-olah benda ni tidak perlu dipersoalkan. Seolah-olah dia meredokan saja. Oh, redolah duit masuk dalam akaun. Nah, macam itulah kot kan. Jadi kenapa tak buat laporan polis? Benda ni pun makcik-makcik di luar sana yang duk nangis-nangis, teriak-teriak, Najib bosku, tak tahu. Nombor 7. Pengerusi PAC, Dato' Sri Hasan Arifin, memberi 2 kali taklimat. 2 kali lah, bukan 1 kali. Pengerusi PAC, Dato' Sri Hasan Arifin, membuat 2 kali taklimat kepada bekas pengerusi dan CEO 1MDB mengenai apa yang perlu dikatakan semasa PAC untuk menjaga dan meminimumkan peranan tertuduh dan Jolo. 2 kali. Tapi tak masuk ayat. Otak tak masuk ayat atau dah terlampau banyak ayat kot. Okay. Nombor 8. Wah, nombor 8 ini paling kau-kau. Keterangan bekas peguam 1MDB Jasmine Low Aiswan bahawa dia terdengar Jolo. Dia telah terdengar Jolo mengarahkan Ki Kok Tiam yang sudah pun meninggal dunia untuk merangka surat derma ketika mereka berada di sebuah hotel di London. 25 kes terbukti prima facie dan akan dibicarakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak tahu apa-apa, yang hanya temakan jasa, yang hanya rasa baik, itulah salah, tetap salah ya makcik-makcik, pakcik-pakcik. Salah tetap salah. Jadi demikian 8 rahsia. 8 rahsia yang ramai makcik-makcik, ramai pakcik-pakcik tidak tahu. Saya sudah bagi tahu, terpulang buatlah anda yang semula, adakah Najib bersalah atau tidak, terpulanglah. Jangan sampai pula bersubahat, nanti dua-dua masuk neraka susah tu. Okey, so tinggalkan komen anda. Dan juga tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita tukar topi pula. Tukar topi, tukar topik. Tapi isinya tetap sama. Sebelum itu saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali pada seluruh rakyat Malaysia.
di manapun anda berada, sama ada anda berada di Malaysia kah, di India kah, di mana, di mana-manalah anda berada, kita sama-sama mengucapkan selamat Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambut Deepavali. Kita terus berusaha untuk mengekalkan keharmonian negara Malaysia. Yang paling penting, kita jaga kemerdekaan negara kita Malaysia. Kita tolak kebencian, bibit-bibit kebencian yang ditanam oleh orang-orang yang entah hendak bertanggung jawab. Kita tolak semua itu. Kita mau jaga Malaysia supaya Malaysia terus aman damai, terus dalam hidup harmoni yang sudah lama kita jaga ni. Jangan sampai hanya kerana politik-politik yang palui itu kita pula berpecah belah. Ha, ada kawan tanya saya. Ada kawan tanya saya. Ini pasal samalah, pasal rasuah juga SPRM. Siapa lagi kalau bukan Najib Razak? Ada orang tanya saya, habis kalaulah tiba-tiba UMNO keluar daripada kerajaan selepas Najib Razak didapati dia punya dakwaan, dakwaan terhadap Najib Razak itu berasas betul, tepat dan tidak cacat, dan dia diarahkan untuk membela diri. Kalaulah UMNO tiba-tiba kecewa dan keluar kerajaan, macam mana? Saya kata keluarlah, apa masalah? Tidak masalah. Tapi faktanya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, faktanya ada dua. Pertama sekali, Zahid Hamidi sudah memberikan respon awal dia. Respon awal Zahid Hamidi, dia kata ini peluang untuk Najib Razak membuktikan bahawa tidak bersalah, bahawa dia tidak bersalah. Ini maksudnya bahawa Zahid Hamidi sudah mulai dapat terima, sudah mulai dapat terima keputusan-keputusan yang dibuat oleh mahkamah tanpa mewujudkan lagi sentimen seolah-olah Najib betul-betul tak salah dan sebagainya. Ditambah pula pengakuan Najib Razak bahawa memang ada skandal di dalam 1MDB, salah laku dalam 1MDB. Kedua, berita-berita sekarang semakin hangat bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mungkin bergabung, mungkin bukan bergabung, bekerjasama, mungkin bekerjasama di dalam PRN-PRN yang akan datang, terutamanya PRN di Sabah. Sudah semakin hangat diperkatakan di PRN Sabah nanti kemungkinan BN, iaitu ada dalamnya UMNO, akan bergabung pula, bekerjasama di dalam PRN Sabah. Ini menunjukkan bahawa tidak ada kemungkinan untuk UMNO keluar daripada Madani. Tak ada, tak ada. Jadi orang-orang yang nak sangat tengok UMNO keluar dari Madani itu, anda silap, ya, anda silap. Walaupun ya adalah bising-bising tentang DAP dengan UMNO, apa saling bertukar-tukar pendapat dan sebagainya, memang ada. Tetapi untuk mereka keluar daripada kerajaan Madani itu satu tindakan yang langsung tak betul. Ya, langsung tak betul dan tidak ada pun kelebihan untuk mereka. Yang ada ialah ini akan mendatangkan kerugian lebih besar kepada UMNO. Ada apa dengan UMNO lagi kalau mereka keluar daripada kerajaan Madani? Ada apa dengan UMNO kalau mereka keluar daripada kerajaan Madani? Ya, jadi jawaban saya mudah. Kepada anda yang bertanya, adakah UMNO akan keluar daripada kerajaan? Jawaban saya pendek, mudah, jelas. Tidak. UMNO tak akan keluar daripada kerajaan Madani. Pertama, dia tidak ada modus operandi untuk keluar. Kedua, tidak ada hasil untuk dia keluar. Keempat, apa faedah dia kalau dia keluar? Kelima, kalau dia keluar, dia akan lingkup. Keenam, kalau dia keluar, dia tak ada apa-apa dah. Ketujuh, Zahid Hamidi tidak akan keluar. Sebab UMNO belum kuat lagi sekarang. Belum kuat sekarang. Kalau diorang keluar, memang saya boleh jamin mungkin 50-50 lah. Bukan jamin, tak juga jamin, tapi memang tak ada harapan. Silap-silap terus berkubur UMNO ni kalau dia keluar daripada Madani. Apapun itu pendapat saya, tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Vanakkam. Selamat menyambut hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini hari yang cukup besar untuk negara Malaysia. Bagi kita negara berbilang kaum dan bangsa serta agama di negara Malaysia, kita selalu saja celebrate
rakan-rakan yang celebrate agama atau kebudayaan atau tradisi masing-masing. Jadi hari ini kita celebrate Happy Day for Bali. Selamat menyambut Hari Day for Bali kepada seluruh rakyat Malaysia daripada channel ini. Okay, so kita teruskan menjaga keharmonian negara kita, kita teruskan menjaga kesatuan negara kita, kita saling hormat menghormati, toleransi, elakkan fitnah dan tabur kebencian dan sebagainya. Okay, so kita ucap tahniah kepada negara Malaysia yang dapat mempertahankan apa yang kita sudah pertahankan selama ini, ya. Jadi kita tolak semua semua hasad benci, hasad dengki, hasad fitnah. Kita tolak semua ajaran-ajaran yang mencuba untuk menyemai kebencian dalam negara Malaysia. Kita tolak semua itu dan kita sama-sama membentuk negara Malaysia yang cukup harmoni. Saya fikir semua agama mengajarkan bahawa kita perlu untuk hidup dalam komuniti yang harmoni. Okey, pertama sekali saya ingin berkongsi satu tangkapan terbaru daripada SPRM. Ha, inilah sebab inilah negara Malaysia sekarang semakin maju kerana rasuah sudah semakin dapat dibenteras. Ha, ini berbeza daripada pemerintah-pemerintah sebelum ni yang saya pun tidak tahu apa diorang buat di office, saya pun tidak tahu apa diorang buat dengan diorang punya kementerian dan sebagainya. Sampai hanya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri baru, semua ini keluar, semua ini berani dibuat, semua ini tidak lagi berkompromi dengan apa, dengan semua perasuah-perasuah, penyakau-penyakau, pencuri wang negara kita Malaysia. Terbaru, patutlah negara Malaysia punya pertanian susah mau berkembang. Rupanya di dalam pertanian pun ada orang cuba untuk sakau. Bayangkanlah, aprak tak aprak, hantu tak hantu. Ha, inilah petani-petani yang cuba untuk membantu negara Malaysia, mereka pula disakau tangkapan SPRM. Ha, tangkapan SPRM ini bakal mendedahkan skandal kenapa hasil padi petani tidak seberapa. Ha, tangkapan oleh SPRM terhadap seorang eksekutif, ha, seorang eksekutif pemasaran kepada sebuah syarikat. Ini pelik. Sebuah syarikat yang sudah dormant. Kamu tahu apa dormant? Sudah tidak berfungsi, sudah tidak ada lagi, sudah tidak lagi beroperasi. Itu dormant. Sudah syarikat itu dormant tapi mendapat kontrak sebanyak 1.8 bilion yo. Ah. Ini nanti kita tengok nih siapa yang bertanggungjawab bagi kontrak kepada syarikat dormant ni. Syarikat dormant dapat 1.8 bilion pembekalan baja, dipercayai akan mendedahkan skandal pembekalan baja tidak bermutu kepada petani selama ini. Habislah. Mari kita tengok siapa yang kena. Ini kerana penyelewengan ini. Penyelewengan ini didakwa antara punca mengapa baja yang ada di Malaysia sekarang ini yang dibekalkan oleh sebuah badan kerajaan kepada petani-petani nampaknya sebenarnya tidak bermutu, yang kemudian menyebabkan petani-petani gagal. Gagal menghasilkan padi yang mencukupi. Kesian petani ini. Petani-petani ini bukannya saintis. Mereka bukan tahu. Yang tahu baja datang, buatlah seperti biasa. Ini teruk betul melawan manusia-manusia ini. Ini kepala entah mana yang buat ini. Bagi aktivis media sosial yang giat membangkitkan isu penyelewengan dalam sektor pertanian, Hishamuddin Ghazali dan Sam Gaz, isu ini akan meledakkan apa yang berlaku sebenarnya selama ini. Ha, ini dia. Lepas tu dia sebut apa? Pembangkang Perikatan Nasional. Pembangkang Perikatan Nasional duk pertikai beras putih tempatan tidak cukup di pasaran, dia kata. Zaman mereka jadi kerajaan 33 bulan duk bekal baja subsidi. Tak ikut spek. 15 ribu tan kepada pesawah, hasil hingga hasil jadi rendah, tak apa pula. Zaman mereka jadi kerajaan 33 bulan duk bekal baja subsidi, tidak ikut spek. 15 ribu tan kepada pesawah hingga hasil jadi rendah, tak apa pula, kata dia. Kesannya tahun 2023 tak cukup beras, kata beliau menerusi Facebook. Ha, siapa dana mencuat itu? Habis-habis, checkmate.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pula sedia untuk memberikan kerjasama kepada SPRM. Susulan pembongkaran kewujudan kartel dalam pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi dianggar bernilai 1.8 bilion. Menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, beliau mengalu-alukan siasatan oleh badan berkenaan yang dijalankan ke atas Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS. Beliau kata, saya amat mengalu-alukan siasatan oleh SPRM yang dijalankan kini ke atas NAFAS. Saya juga ingin beri jaminan yang KPKM akan beri sepenuh kerjasama kepada SPRM untuk melengkapkan siasatan mereka. Semalam seorang pegawai seorang eksekutif pemasaran sebuah syarikat direman 4 hari sehingga Sabtu ini berhubung dakwaan kewujudannya kartel dalam pengagihan dan pembekalan kontrak baja. Baja padi di sebuah pertubuhan di bawah kawalan sebuah kementerian yang dianggar 1.8 bilion. Perintah reman itu sah telah dikeluarkan oleh Magistrat Irza Zulaika Rohanuddin terhadap suspek. Menurut sumber lapor BH Online, lelaki berusia 30-an itu ditahan bagi membantu siasatan untuk memberikan keterangan lanjut. Setelah itu, setelah disiasat, hasil siasatan awal, kata laporan itu, siasatan awal mendapati syarikat terbabit adalah sebuah syarikat yang tidak aktif, sudah dormant di Malaysia sejak 8 tahun yang lalu. Bagaimanapun syarikat induknya merupakan sebuah syarikat berpengkawalan di negara jiran. Di Singapura, syarikat terbabit juga dikatakan menerima kontrak pembekalan baja berjumlah 15,000 tan atau lebih kurang 60 juta pada tahun 2022. Siapa Perdana Menteri waktu itu, Cik? Pemberian kontrak sangat meragukan dipercayai, ia dipercayai dibuat atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberikan secara rundingan terus atas alasan pembelian darurat. Bila sebut darurat, aku ingat pula seorang manusia di Malaysia ni lah. So untuk mendapatkan berita yang lebih jelas, lebih lengkap, anda boleh layari ini di Harapan Daily. Harapan, bukan Haraka ya, Harapan Daily. Ini Harapan Daily, tangkapan SPRM bakal dedahkan skandal. Skandal apa ni? Kenapa hasil padi petani tidak seberapa. Okey, kita jumpa lagi. Baik.